hari belakangan ini kita semua mendapat berita bahwa ada terjadi suatu tindak pidana atau perbuatan melawan terkait dengan penggunaan QRIS. Nah, pada hari ini kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami sudah melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang atas nama MIML dengan inisial MIML. Yang bersangkutan adalah yang membuat atau meletakkan atau menempelkan QRIS di beberapa tempat. Berawal dari pada tanggal 9 April 2023 di Masjid Nurul Imam Blok M Square, salah satu marbot menanyakan kepada yang mengatakan siapa yang menempel QRIS di tembok masjid tersebut. Kemudian saksi lain atau pengurus atau BKM masjid mengatakan dia tidak tahu siapa yang menempelnya. Kemudian dicek kembali di masjid tersebut, ada di beberapa tempat atau beberapa dinding telah tertempel QRIS tersebut. Nah, kemudian dari BKM masjid melaporkan hal ini ke salah satu polsek di Polres Jakarta Selatan. Kemudian Polres Jakarta Selatan menindaklanjuti dan menghubungi Polda, yaitu Subdit Cyber, untuk bersama-sama menindaklanjuti adanya laporan tersebut. Kemudian kami bersama-sama menindaklanjuti laporan tersebut, dan akhirnya kami telah mengamankan satu orang yang berinisial dan saya sampaikan MIML, di mana yang bersangkutan adalah orang yang menempel QRIS tersebut di Masjid Nurul Imam Blok M Square. Kemudian kami melakukan pengembangan terhadap yang bersangkutan, ternyata di atau ada pada yang bersangkutan itu masih banyak QRIS-QRIS lain yang belum ditempel, yang akan dilakukan penempelan, tapi kita belum tahu tempatnya di mana. Namun dari beberapa tempat yang sudah ditempel oleh bersangkutan itu ada 38 titik, diantaranya Masjid Tamrin Presiden, Masjid Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Masjid Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Masjid Nurul Iman Blok M. Ini yang ditempel pada tanggal 9 April 2023. Kemudian pada tanggal 7 April itu yang bersangkutan menempel di Masjid Istiqlal dan Masjid Al-Azhar. Kemudian di tanggal 6 Maret yang bersangkutan menempel di Masjid Nurullah Kalibata. Pada tanggal 5 Maret itu ditempel di Masjid As-Sakinah Tanah Kusir, Masjid Raya Bintaro Sektor 9, Masjid Raya Kiai Haji Hasib Asari, Masjid Raya Al-Insan Pangkal Semarang. Kemudian di tanggal 4 April 2023 itu ada di Masjid Raya Bintaro Nurul Hidayah, Masjid Al-Iksan Kerinci, Masjid Cunyadin Johar, Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Al-Iksam, Masjid Cut Mutia Menteng, Masjid Al-Bakri Taman Rasuna, Masjid Jami Ar-Rahman Kuningan. Tanggal 2 April, yang bersangkutan menempel di Pasar Majestik, Masjid Nurul Hidayah Brawijaya, Masjid Darul Jannah Wali Kota, Masjid Syarif Hidayatullah, Masjid Simpruk, Masjid Jami Kebayoran Lama ITC Permata Hijau. Pada tanggal 1 April, yang bersangkutan menempel di Masjid At-Taqwa Sriwijaya, BSI Pondok Indah, BJA Majestik, BS Majestik, BSI Radio Dalam, BSI Panglima Polet, ATM Galeri Ayam Bulungan dan UNP, BCA Grand Wijaya, BSI Fatmawati, Masjid An-Nur Gor Bulungan, SPBU Pejombongan. Kemudian juga ada di beberapa tempat lainnya
di masjid atau musola, antara lain yaitu Pondok Indah, Pondok Indah Mall, kemudian di Grand Indonesia. Nah, bagaimana cara yang bersangkutan itu menempel? Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri dengan cara ditiban atau apa masalah ditempel di atasnya. Ya, jadi kalau ini ada QRIS masjid, kemudian yang bersangkutan menempel QRIS di atas QRIS masjid yang sudah ada. Begitu. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya QRIS yang sudah ada, atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada, atau menempel di tempat yang baru yang belum ada QRIS. Kemudian pada yang bersangkutan sudah kita lakukan penyitaan, selain QRIS yang belum ditempel, kemudian juga ada handphone yang bersangkutan gunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti tadi kami sampaikan. Nah, pada yang bersangkutan akan kita kenakan yaitu pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang transfer dana, dan atau pasal 378 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Di antaranya dari pasal-pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan itu semua ada ancaman hukuman kurungan di atas 5 tahun semuanya, kemudian juga ada sanksi denda. Mungkin itu sebagai pembuka yang saya sampaikan terkait dengan pengungkapan kita yang selama ini menjadi resah di kalangan masyarakat dengan adanya modus operandi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.